Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 128 lagi, yaitu worksheet 225. Nah, sekarang kita lihat tugasnya adalah bagian B, garis bawahi. Tindakan pertama dari kalimat-kalimat berikut untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu, tapi di nomor 1 ini tidak ada ya, ditentukan. Nah, bagaimana cara kita mencarinya, menentukannya? Yang pertama adalah kita tentukan bahwa mana kalimat pertama dan mana kalimat kedua. Karena apa? Karena dalam kalimat ini ada dua anak kalimat ya. Kenapa? Seperti di atas ini disampaikan, we combine two sentences. Kita mengkombinasikan dua tenses atau dua kalimat ya. Nah, jadi apa tensesnya adalah past continuous dan past tense. Nah, seperti kita tahu bahwa first action itu harus menggunakan past continuous. Nah, untuk jadi ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama menentukan kalimat pertama atau anak kalimat pertama anak kalimat kedua. Setelah itu yang mana past continuous, itu dia caranya. Nah, untuk masuk pada nomor 1, ya, ketika saya sedang berusaha untuk memasang masker, alat snorkel dan sepatu katak, salah satu peserta mendekati saya dan menawarkan pertolongan. Nah, mana yang anak kalimat pertama? Ya, ini dia, ya. Sampai fins ini, ya. Itu dia anak kalimat pertama. Yang kedua ini dia, ya. Itu langkah kita pertama. Yang langkah kita kedua adalah menentukan mana yang past continuous. Seperti saya sampaikan tadi, past continuous itu adalah kata kerjanya ada ing-nya. Jadi untuk nomor 1 ini dia jawabannya. Ya, kita tandai. Ya. Yang kedua, ketika kami datang ke situs menyelam, banyak para penyelam sudah bersiap-siap untuk memulai berenang, ya. Nah, mana yang anak kalimat pertama? Ya, ini anak kalimat pertama. Nah, sampai side ini yang ditandai dengan tanda koma ini, dan yang kedua anak kalimatnya ini dia. Mana snorkelers? Nah, ini sampai swimming. Nah, mana yang yang first action-nya? Nah, first action-nya adalah many snorkelers. Nah, we're ready to. Nah, ini dia. Ya. Kemudian kita lanjut pada nomor 3. Ketika kami berangkat dari pelabuhan Manado, saya melihat matahari sedang bersinar di atas laut sangat cerah. Ya. Nah, mana dia yang anak kalimat pertama sampai sini ya. Nah, ini sampai Manado Harbor. Yang kedua adalah I saw the sun was shining on the sea so brightly. Itu anak kalimat kedua. Nah, kemudian mana dia yang tindakan yang pertama yaitu the sun ya, the sun, I saw the sun was shining. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ya. Kita lanjut pada nomor 4. Yang nomor 4, burung-burung sedang menukik ketika saya mencoba untuk keluar dari motorboat. Nah, jadi mana kalimat pertama? Ya, ini dia, ya. The birds were snooping, sedang menukik. Dan yang kedua, anak kelimanya adalah ketika saya keluar dari mencoba keluar untuk dari motorboat. Nah, nomor mana yang yang kita cari itu yaitu yang memiliki apa namanya? Bukan ini. Nomor 4 itu ini dia ya. Nah, ini dia swooping ini. Highlight. Nah, itu dia. Kemudian nomor 5, rental snorkeling, rental penyelaman sedang menawarkan diskon 20% ketika kami sampai di sana. Nah, mana anak kalimat pertama yaitu snorkeling rental was offering 20% discount.
Nah, itu dia anak kalimat yang pertama. Yang kedua itu when we got there. Nah, mana yang first action-nya? Yang nomor 5 ini first action-nya adalah yang ini dia, ya. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjut nomor 6. Satu siswa memakan banyak, ya, makannya banyak. Ketika kami sedang makan siang bersama-sama di restoran lokal dekat pantai. Nah, mana anak kalimat yang pertama? Nah, ini dia, ya. One student ate a lot. Yang kedua yaitu while we were having lunch together at a local restaurant near the beach. Nah, itu yang kedua. Yang mana first action-nya? Nah, ini yang nomor 6, while we have ini. Nah, ini dia, ya. Kemudian nomor 7, kami masih makan ketika tiba-tiba seekor kucing melompat ke meja kami dan mencuri tuna saya. Nah, jadi mana anak kalimat yang pertama? Ya, ini dia, we were still eating, ya. Itu anak kalimat pertama. Yang kedua, went out of the blue a cat jumped on our table and stole my tuna. Itu yang kedua. Nah, mana first action-nya? Yaitu yang ini dia, ya. Tunggu. Nah, ini dia, ya. Nah, ini kita tandai. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk worksheet 225. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.